أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيع قلوبنا ومولانا بالقاسم محمد Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ahli Sayyidina Muhammad wa ala ahli al-bayt al-tayyibin al-tahirin wa ashabihi al-ma'in al-muntajabin Rabbi shrah li sadri wa yasir li amri wa halul uqdatan bi lisani yafqahu qawli Hadratil mukarramin, asatid wa asatizah, ikhwani wa akhwati rahimakumullah Nubarik lakum ونفرح على حلول هذا الشهر المبارك شهر الله خلال ثلاثة أشهر شهر المقدس شهر رجب وشعبان والرمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا إلى رمضان إن شاء الله pertama Kita sangat bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita pada bulan-bulan utama ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita pada bulan Rajab, Syaban dan mengantarkan kita semua pada bulan suci Ramadan. Ada banyak hadis tentu saja yang terkait dengan bulan Rajab, bulan Syaban dan bulan Ramadan ini. Sekalipun tentu ada sebagian dari saudara-saudara kita yang seringkali mendaifkan hadis-hadis yang terkait dengan keutamaan bulan Rajab, bulan Syaban ataupun tentu bulan Ramadan. Tetapi bahwa beberapa hadis yang terkait dengan bulan Rajab Syaban ini wasala ila hadd tawattur bagian sampai pada riwayatan yang bersifat mutawatir. Di antara hadis-hadis itu misalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa ana syahrul rajab syahrullah wa sya'ban syahri wa ramadan syahrul ummati. Rasulullah bersabda bahwa bulan Rajab adalah bulan Allah, bulan Sya'ban adalah bulanku dan bulan Ramadan adalah bulan umatku. Ada hadis yang lain yang juga populer dan masyhur dan dalam periwayatan juga melalui beragam jalur ana syahr rajab ismun ana rajab ismun min nahari fil jannah bahwa bulan rajab ini adalah nama atau rajab itu adalah nama dari sungai yang ada di surga Abyadu minal laban wa ahla minal asal la yashrabuha illa man soma fir rajab dia lebih putih dari susu lebih manis dari madu dan tidak meminumnya kecuali orang yang berpuasa pada bulan rajab Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Mukashafatul Qulub pada bab fada'il rajab Dia mengatakan bahwa An-Rajab Murakabun Min salasati ahruf Bahwa Rajab itu tersusun dari tiga huruf utama Ada huruf Ra, Jim, Wal, Ba Huruf Ra, Jim, dan Ba Sehingga terbentuklah kata Rajab Wa An-Ra Hiya min rahmatillah Bahwa huruf ra itu menggambarkan rahmat Allah. Wal jim jurmatul abd. Bahwa jim itu keburukan jurm. Keburukan pada seorang hamba. Wal ba birran atau birrullah. Bahwa ba itu adalah kebaikan atau kebaikan Allah. Fa inna fir rajab min rahmatillah. Ayyaghfira dzunubal 'abd jurmanil 'abd bibirrin
dengan kebaikan bibirullah, dengan kebaikan Allah. Jadi dengan kebaikan Allah subhanahu wa ta'ala dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala, Allah menghapuskan beragam kejelekan, keburukan seorang hamba. Pada beragam riwayat yang juga masyhur sebutkan bahwa anna Rajab syahrul istighfar. Bulan Rajab itu bulan istighfar. Bulan kita memohon ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Pada bagian ini saya ingin berbicara lebih jauh terkait dengan istighfar ini. Karena itu pada bulan Rajab kita memang disunnahkan untuk memperbanyak istighfar. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, li'an al-istighfar sunnatul anbiya wal awliya. Bahwa istighfar itu adalah sunnahnya para nabi dan para wali. La yasilul maqamul ulia illa bil istighfar. Tidak akan pernah seseorang itu sampai pada derajat kemuliaan, keutamaan kecuali dengan istighfar. Di dalam bahasa Arab makna al-istighfar huwa talabul maghfirah. Wal maghfirah hiya wiqayatish syarri dzunub ma'a satriha. Ay anna Allah azza wa jalla yasturu 'alal 'abd fala yufaddihuhu fid dunya wa yasturu 'alayhi fil akhirah fala yufaddihuhu fi arsatiha wa yamhu 'anhu 'uqubati dzunubihi bi fadlihi wa rahmatihi. Bahwa istighfar itu adalah permohonan maghfirah, permohonan agar Allah subhanahu wa ta'ala meliputi hamba itu dengan ampunannya. Dan maghfirah adalah penghapusan atas beragam keburukan dosa-dosa dan juga menutupi keburukan dosa itu. Bahwa sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menutupi bagi seorang hamba itu keburukan-keburukan di dunianya. Dan demikian juga bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan menutupi padanya keburukan-keburukannya di akhirat dengan beragam hal-hal yang dia tutupi selama ini. Dan Allah menghapuskan darinya itu balasan atas dosa-dosa itu dengan keutamaan dan kasih sayangnya. Jadi dalam makna, dalam lughah, istighfar itu adalah permohonan seorang hamba agar Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan sifat maghfirahnya bagi seorang hamba itu. Bahwa Allah meliputi hamba itu dengan beragam ampunan, melepaskan dia dari kejelekan-kejelekan yang ditimbulkan dari dosa yang dilakukan. Kita tahu bahwa efek dari dosa-dosa yang kita kerjakan ada banyak sekali. Dalam doa yang dikenal sebagai doa Nabiullah Khidir dikatakan misalnya, Allahumma ghfir li dzunub allati tahtiqul isam. Allahumma ghfir li dzunub allati tunzilun niqam. Allahumma ghfir li dzunub allati tahbisud du'a. Allahumma ghfir li dzunub allati tughayyiru ni'am. Allahumma ghfir li dzunub allati tunzilun niqam. Ya Allah, ampuni aku dari dosa yang akan menghilangkan perlindungan. Ya Allah, ampuni aku dari dosa yang akan menutupi seluruh doa-doaku. Ya Allah, ampuni aku dari dosa yang merubah kenikmatan. Ya Allah, ampuni aku dari dosa yang akan menurunkan bencana. Ya Allah, ampuni aku dari dosa yang akan menimbulkan pembalasan. Jadi apa yang disebutkan dalam bait-bait doa Nabi Khidir ini, itu menunjukkan efek dari dosa yang kita kerjakan, baik di dunia ini maupun juga di akhirat. Bahwa kenapa misalnya doa kita selama ini misalnya jarang dikabulkan Allah, bisa jadi karena dosa yang kita kerjakan. Atau misalnya bagaimana nikmat yang kita peroleh berubah menjadi bencana misalnya.
atau ada bala yang datang silih berganti, bisa jadi itu karena efek dari dosa. Ada banyak tentu efek-efek dari dosa itu. Di antara efek utama dari dosa juga adalah menghilangkan cahaya nurani pada diri seorang mukmin. Nah, di dalam Al-Quran sendiri perintah atas istighfar ini ada banyak sekali. Di dalam surah Ali Imran ayat 135 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim." Dan orang-orang yang ketika mereka melakukan kejelekan atau menzalimi diri mereka sendiri dan mereka kemudian mengingat Allah, memohon ampunan atas dosa-dosa mereka. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mereka memohon, meminta agar Allah Subhanahu wa taala menghapuskan, membersihkan dosa-dosa yang dia kerjakan. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala pada surah An-Nisa ayat 110 menyebutkan, "Wa may ya'mal su'an aw yazlim nafsahu thumma yastaghfirillah yajidillahu ghafurar rahima." Dan barang siapa yang melakukan kejelekan atau menzalimi diri mereka sendiri, kemudian mereka memohon ampunan kepada Allah, maka mereka akan mendapatkan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat-ayat yang semisal juga banyak yang terkait dengan istighfar ini, bahwa seorang yang melakukan kejelekan atau keburukan-keburukan yang dia kerjakan, kemudian dia meminta agar Allah Subhanahu wa taala menghapuskan keburukan dosa ini, dia sadar, ada kesadaran muncul pada dirinya bahwa dosa yang dia kerjakan adalah sesuatu yang akan merusak baik itu dirinya atau juga sekitarnya atau juga menghancurkan seluruh amal-amal yang dia kerjakan, yang dia sudah lakukan dalam kehidupannya ini, Allah bisa hapuskan itu semua. Jadi karena itu ada orang mungkin bertanya pada pembicaraan atau pembahasan pada akidah, kenapa orang di dunia ini melakukan satu dosa tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala menghukumi dengan hukuman neraka yang kekal dan abadi. Allah memasukkan seorang hamba itu ke dalam neraka yang kemudian kekal dan abadi padahal dosanya sekilas atau sebentar. Pertama, bahwa orang ketika melakukan dosa pada hakikatnya ada dua hal. Yang pertama karena ketidak memiliki keimanan pada Allah atau kelalaian yang ada ghiflah pada dirinya. Jadi dosa terjadi karena tidak berimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada seseorang yang datang pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Ya Rasulullah, apakah ketika seseorang melakukan dosa dia beriman?" Rasulullah mengatakan tidak. Kenapa? Karena ketika seseorang itu memiliki keimanan, keyakinan bahwa apa yang dilakukan ini akan dipertanggungjawabkan, akan mendapatkan balasan, maka tentu saja dia akan berusaha untuk menghindari dosa itu. Atau dalam hadis lain dikatakan bahwa kenapa orang itu melakukan dosa, bahwa dia karena ghiflah, karena kelalaian. Bagaimana kemudian syahwat yang ada pada diri kita ini menarik kita, melalaikan kita, menutupi kesadaran kita. Dalam hadis Rasulullah mengatakan bahwa zubihat akhir rijal fi hawa. Bagaimana kemudian akal seseorang itu seringkali disembeli karena dorongan hawa nafsu yang terjadi pada dirinya. Jadi orang yang tengah diliputi oleh hawa nafsunya, akalnya tertanggalkan, akalnya disembeli, akalnya dibelakangkan. Gitu. Jadi karena itu kita lihat misalnya kasus yang cukup heboh kemarin, Carok itu di Madura, setelahnya menyesal jelas. Artinya efek dari Carok itu, pembunuhan itu jelas bahwa tidak bisa tidak dia akan dijatuhi hukuman,
meninggalkan keluarga, tidak bisa hidup dengan normal kembali, dan sebagainya. Itu efek di dunia, jelas. Kenapa itu terjadi? Ya, tiba-tiba karena kemarahan yang muncul pada dirinya, dan hawa nafsu meliputi dirinya, maka hilanglah kesadaran rasionalnya, akliyahnya. Sehingga dia melakukan tindakan tersebut yang sekilas mungkin hanya ingin memuaskan hawa nafsunya untuk menghabisi orang yang menimbulkan kemarahan dirinya. Tapi setelah itu terjadi penyesalan. Kalau kita lihat betapa banyak orang yang sekarang itu berada dalam hukuman di penjara, terjadi kesalahan dalam proses kehidupannya itu karena hawa nafsunya tiba-tiba mengambil alih kontrol dirinya sehingga akalnya hilang, kesadarannya hilang. Nah, ini karena itu bahwa dosa itu terjadi, kata para ulama akhlak, karena dua hal tadi. Yang pertama karena qillatul iman, kurangnya atau lemahnya keimanan. Yang kedua karena ghiflah, karena kelalaian. Dan kita semua itu bisa diliputi oleh keduanya, bisa terjadi pada kita. Karena kadang kelemahan, sebagian misalnya para ulama meyakini al-iman yazdad wa yanqus, keimanan itu bisa bertambah, bisa berkurang. Ada kalanya pada satu titik dalam kehidupan kita, keimanan kita menjadi begitu lemah. Atau misalnya bisa juga bahwa keimanan kita begitu kuat kalau kita berada di masjid, tapi begitu kita keluar dari masjid, ya lemah juga gitu kan, sama aja dengan yang lain. Misalnya cobalah kita lihat misalnya itu kan para koruptor gitu, mereka haji berulang kali gitu. Kadang-kadang ikut bangun masjid juga gitu. Tapi ternyata ketahuan korupsi berikutnya, tangkep KPK. Ada masjidnya misalnya bangun di kampung gitu kan. MH Ainun Najib itu berkata tentang orang begini itu bahwa orang-orang ini berusaha untuk menyogok Tuhan. Jadi dia di satu sisi dia melakukan korupsi, di sisi lain dia bantu orang jadi dermawan membangun masjid. Dia menyogok supaya Tuhan kemudian ngampuni dosa dia. Padahal dalam perkataan Ali bin Abi Thalib, la yaghfiru dzunubal fasadul mal, tidak akan diampuni dosa orang yang mengambil harta orang lain itu, kecuali dia mengembalikan harta itu dan membersihkan daging yang ada di tubuhnya yang tumbuh karena harta yang haram itu. Itu berat. Nauzubillah min dzalik. Untung kayak kita ini bukan tidak mau korupsi sih, tidak ada yang dikorupsi. Kita yang jadi pegawai negeri yang ini ya, yang kayak begini. Tapi orang bilang juga itu kan korupsi juga Pak, itu lambat masuk ngajar, korupsi waktu, ya lah kalau gitu sih. Tapi yang maksud itu kan korupsi duit ya, memegang duit aja enggak gitu kan. Megang duit apa aja enggak gimana tuh? Ya habis gajian langsung dipegang oleh istri. Langsung dihitung ya duitnya segitu-gitu juga. Ini bayar utang, bayar cicilan gitu kan, bayar listrik. Oh ini untuk kuliah anak gitu. Oh ini nanti dia kos, kita ini deh gitu kan, mulai nyicil gitu. Ya alhamdulillah, tak tahu ternyata sudah seminggu berjalan, bulan udah habis juga nih. Gimana nih hidup begitu berikutnya, ya udah kita mengandalkan rahmat Allah aja gitu kan. Atau alhamdulillah ada rezeki. Walaupun kadang-kadang itu juga Pak. Nih berharap itu kan, oh ada undangan ceramah. Alhamdulillah ini bisa beli susu untuk anak gitu. Tahu-tahu ya terima kasih Ustaz. Saya sering dapat 2M Pak. Makasih Mas. Oke. Nah ini dosa terjadi karena dua hal tadi, kata para ulama akhlak, karena qillatul akhlak wa kemudian ghiflah, kelalaian. Dan kita diliputi oleh keduanya seringkali gitu.
kita diliputi karena kelemahan memang iman kita, kita terjebak pada dosa. Dan yang kedua tentu karena kelalaian kita. Karena itu kenapa dalam tasawuf dikatakan al-muraqabah itu menjadi sesuatu yang penting. Muraqabah itu kita selalu merasa diawasi. Orang kalau selalu merasa diawasi, tentu dia akan menjaga dirinya. Kalau kelalaian terjadi karena dia lalai bahwa dirinya ini merasa tidak ada yang mengawasi. Kita pernah mungkin mendengar satu kisah yang mungkin populer lah di masyarakat kita, di mana seorang kiai di pesantren kemudian menyuruh santri-santri untuk menyembelih ayam dengan satu syarat, bahwa sembelihlah di tempat yang tidak ada siapapun yang menyaksikannya. Sampai kemudian datang seorang santri, dia tidak bisa kemudian menyembelih atau tidak menyembelih ayamnya. Sehingga kiainya tanya, kenapa ayam ini masih belum kamu sembelih? Santrinya itu berkata bahwa saya sudah mencari tempat Pak Kiai, tapi tidak ada tempat yang saya tidak merasa bahwa ada yang menyaksikan. Kenapa? Saya sudah sembunyi, tapi saya merasa bahwa Allah masih menyaksikan saya. Ini kan satu hal yang luar biasa, bahwa dimanapun kemudian kalau kesadaran itu ada pada diri kita, kita akan berada dalam keterjagaan. Nah, muraqabah ini kata Imam Al-Ghazali dimulai dari apa? Dari pertama bahwa pakaian kita, Pak. Jadi pakaian-pakaian yang baik, pakaian-pakaian yang menggambarkan kemudian ketakwaan, itu akan menjaga kita. Tempat yang baik, Pak. Jadi tempat kita misalnya, karena itu kenapa kita perlu di mobil ataukah di rumah kita, ada kaligrafinya, ada Qurannya, ada tempat sholatnya, ada tasbih misalnya dan sebagainya. Segala hal yang mengingatkan kita, ini menjaga kita. Yang ketiga bahwa apa? Bahwa ini bersama dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh. Kenapa? Karena kita ini lemah. Kalau kita tidak bersama dengan orang-orang yang baik, kita mudah sekali diliputi oleh kelalaian kita. Kalau kita selalu bersama dengan orang-orang yang soleh, menjauhi orang-orang yang buruk. Tidak ada prinsip di dalam Islam itu kita boleh berteman dengan siapa saja. Tidak, Pak. Kita harus memilih teman gitu. Kenapa? Karena pertemanan ini mempengaruhi kita. Kita ini masih lemah. Bukan orang yang sudah pada tingkat wali, yang jiwanya itu justru mempengaruhi orang lain. Kita ini jiwa kita masih dipengaruhi oleh orang lain. Gitu. Masih dipengaruhi oleh keadaan. Jadi karena itu bahwa kenapa kita perlu bersama menciptakan lingkungan yang baik, yang bersih. Gitu kan. Nah, dalam banyak hadis dikatakan bahwa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairul ibadah al-istighfar. Sebaik-baik ibadah itu adalah istighfar. Demikian juga aktsiru minal istighfar fa innallaha lam yu'allimkumul istighfar illa wa huwa yuridu an yaghfira lakum. Ini menarik Pak hadisnya. Oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perbanyaklah istighfar, kata Rasulullah. Banyakkanlah istighfar kamu. Kenapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengajari seseorang itu istighfar kecuali Allah ingin mengampuni dosanya. Menarik hadis ini. Bahwa apa? Ketika kita istighfar pada hakikatnya, sebenarnya Allah tengah mengajarkan pada kita, Allah itu pengennya ngampuni dosa kita. Karena itu Allah ilhamkan pada kita untuk membaca istighfar itu. Jadi ketika kita membaca istighfar, sepada hakikatnya sebenarnya itu bukan dorongan yang muncul dari diri kita. Itu muncul ilham dari Allah kepada kita. Kenapa? Karena Allah ingin mengampuni dosa kita. Jadi ketika seseorang beristighfar, pada hakikatnya pada saat yang sama Allah tengah hendak menghapuskan, melepaskan dia dari beban-beban dosa yang telah dia kerjakan. Jadi jangan menganggap istighfar itu rendah atau ringan atau hal yang biasa. Karena Rasulullah mengatakan bahwa istighfar itu, al-istighfar itu dia khafifun fil kalimah gitu. Wa thaqilun fil mizan. Dia perkataan yang ringan diucapkan. Khafifun fil lisan. Jadi dia perkataan yang ringan, yang gampang kita ucapkan, tetapi bahwa apa? Bahwa dia sesuatu yang berat dalam timbangan.
Thaqilun fil mizan. Jadi kalimat yang gampang kita ucapkan tapi berat dalam timbangan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sini kita melihat betapa istighfar ini sesuatu yang sangat luar biasa. Para ulama misalnya membagi istighfar itu. Kan ada beragam ucapan tentu saja ketika kita istighfar, astaghfirullahalazim, allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Dalam Sunan Abi Daud dikatakan bahwa astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, ghafarallahu wa in kana fadan min rahaf. Sighatul istighfar ada beragam, misalnya bahwa ada astaghfirullah, kita gampang mengucapkan astaghfirullah, astaghfirullah, atau Rabbi firli, gitu kan, ketika kita mohon Rabbi firli wali walidaya, kita mohon ampunan, mohon istighfar. Ada Allahumma inni zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Allah, sesungguhnya aku adalah orang yang menzalimi diriku sendiri, dan aku mohon engkau mengampuni diriku karena tidak ada yang mengampuni kecuali engkau. Misalnya dalam hadis lain dikatakan bahwa sirah dari istighfar itu rabbighfirli wa tub alayya innaka anta tawwabur rahim, misalnya. Ya Allah, ampuni dosaku dan aku bertaubat atas dosa-dosaku karena engkaulah yang menerima taubat dan memberikan ampunan. Nah, ini sighatul istighfar. Para ulama membagi juga istighfar ini. Para ulama akhlak mengatakan bahwa ada istighfar lisani, ada istighfar qalbi, ada istighfar amali. Ada istighfar yang diucapkan melalui lisan kita. Dan harus, Pak, gitu. Jadi mengucapkan lisan itu, mengucapkan misalnya, kenapa para ulama mengatakan bahwa betul niat itu adalah qasdul qalb. Niat itu adalah apa yang dimaksudkan hati. Tapi dianjurkan untuk diucapkan. Kenapa? Itu untuk menguatkan kemudian, mengikat kemudian hati kita. Orang mengatakan, oh, tidak ada hadis tentang bahwa niat itu kan dalam hati, bukan diucapkan. Betul, tidak ada orang yang menolak itu. Tidak ada ulama yang menolak bahwa niat itu qasdul qalb. Niat itu apa yang dimaksudkan hati. Betul, Anda baca kitab pada bab niat misalnya, Imam Syafi'i pada Al-Um menyatakan bahwa niat itu adalah qasdul qalb. Apa yang dimaksudkan hati. Tapi kenapa dianjurkan untuk dilafazkan? Untuk menguatkan kemudian, menegaskan. Dan kadang hati kita kan mudah lalai juga gitu. Kita sudah bermaksud begini, tahu-tahu kita lupa atau lalai. Nah, mengucapkan itu untuk menegaskan lagi, kemudian menguatkan dari niat tersebut. Demikian juga, kenapa kemudian kita dianjurkan, oh, tidak usah, jangan ini nanti riya gitu. Nah, itu anjuran gitu. Memang anjuran kita untuk mengucapkan astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya, tapi tergantung tempat juga, Pak, gitu. Ya, kalau kita mungkin di masjid agak kuat, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, tidak apa-apa. Ya, kalau di tempat lain kita astagfirullahaladzim gitu kan, itu beda lagi, Pak. Saya pernah di Cirenda, itu mobil sedang macet itu, tiba-tiba kemudian mobil di depan saya nabrak mobil di depannya, dar gitu kan, wah, berhenti mobil depannya. Saya lihat nih, gimana gitu kan. Begitu yang keluar itu, sopirnya yang nyopir mobil di depan itu, dia lihat mobilnya kempot, langsung dia teriak, Pak, astagfirullahaladzim. Itulah itu karena tentu kebiasaan. Apakah sesuatu yang baik-baik, Pak, gitu. Itu bukan mempermainkan, enggak, itu sesuatu yang baik. Gimana kalau justru kemudian umpatan dan sebagainya, itu sesuatu yang jelek gitu. Kenapa bisa begitu? Ya karena sesuatu apa, dia selalu sebenarnya di dalam hati itu sudah terekam, Pak, sudah terikat. Dan itu kita perlukan, bahwa kita memperbanyak perkataan-perkataan yang baik, istighfar, tasbih dan sebagainya, karena dalam kondisi-kondisi kritis kita dia akan keluar dengan sendirinya. Karena itu dalam hadis dikatakan bahwa apa, man qala la ilaha illallah fi akhir hayatihi dakhalal jannah. Barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dalam akhir kehidupannya, dia masuk surga kata Rasulullah, dakhalal jannah. Kenapa? Karena itu tidak akan muncul kecuali kalau memang itu sudah menjadi bagian dari diri seseorang, termasuk istighfar. Jadi istighfar lisani ini menjadi sesuatu yang penting. Kita baca astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim gitu. Tetapi gitu, bahwa kata para ulama akhlak, bahwa istighfar yang lebih baik lagi apa? Istighfar fil qalb, istighfar qalbiyah, di hati kita.
Sebagaimana Rasulullah mengatakan bahwa apa? La yaqbalu du'a illa min qalbil lahin. Bahwa doa tidak akan diterima kalau hatinya kosong. Dia tidak ikutkan hatinya. Jadi ketika kita membaca istighfar, sebaiknya memang kita ikutkan hati kita. Bukan cuma astagfirullahaladzim, tetapi bahwa para ulama menganjurkan, atau dalam tradisi misalnya tariqah, misalnya dikatakan bahwa apa? Bahwa ketika kita mengucapkan kalimat istighfar itu, kuatkan dengan hati kita. Jadi pelan-pelan ucapkannya itu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kenapa? Karena dengan begitu menegaskan hati kita. Ada orang yang memang sudah hatinya beristighfar terus-menerus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam misalnya bahwa itu hatinya tidak pernah kemudian kecuali selalu beristighfar. Dan dalam hadis lagi dikatakan bahwa ajibtu liman yaqnatu wa ma'ahu istighfar. Aku heran pada orang yang berputus asa padahalnya ada istighfar pada dia gitu. Jadi dia bisa istighfar kalau kita melakukan keburukan, tutupi dengan istighfar segera, Pak. Istighfar itu menutupi kejelekan kita. Astagfirullahaladzim, 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 dan sebagainya. Kemudian bahwa kita mengikutkan dengan hati, qalb kita. Jadi ketika kita istighfar, jangan kosong dari apa yang tergores di hati kita. Jadi ketika kita lisan kita istighfar, hati kita mestinya juga istighfar, betul-betul. Bagaimana menunjukkan bahwa hati itu istighfar? Bahwa hati kita memang menginginkan Allah mengampuni dosa kita. Gitu. Karena itu salah satu syarat taubat itu apa? An-nadama, penyesalan. Tidak akan benar taubatnya tanpa ada penyesalan, karena itu rukun taubat. Gitu. Kita istighfar juga demikian. Bahwa memang dalam hati kita, kita tekankan bahwa kita tengah memohon ampunan Allah. Yang ketiga, bahwa para ulama ahlam mengatakan istighfarul amali. Seperti apa istighfarul amali itu? Kalau orang itu melakukan kejelekan, segera dilakukan kebaikan. Segera. Kalau bisa di tempat itu juga. Misalnya dalam wasoya, itu salah satu orang ulama, kitab wasoya, kitab wasiat, Ibn Arabi itu menjelaskan bahwa kalau kamu melakukan dosa pada satu tempat, segera lakukan kebaikan pada tempat itu. Kalau kamu melakukan dosa dengan baju yang satu kamu gunakan, segera dengan baju yang sama kamu lakukan kebaikan. Kenapa? Karena semua itu akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu istighfar amali. Kita yubadduha sayyi'atim hasanat, Allah gantikan kejelekan-kejelekan dia dengan kebaikan-kebaikan yang banyak. Jadi ketika kita melakukan kejelekan, segera lakukan kemudian kebaikan juga. Bahkan dalam istilah kemudian agama, fikih atau ini ada kafaro. Kafaro itu kufur, artinya menutupi gitu. Kafaro itu, jadi kalau kita misalnya tidak puasa gitu kan, itu ada kafarohnya gitu. Atau melakukan kejelekan misalnya di bulan puasa, atau membatalkan. Bahkan kalau suami istri itu dalam fikih, kalau dia membatalkan puasa dengan melakukan hubungan suami istri di siang hari di bulan suci Ramadan, ada kafarohnya. Gitu. Jadi karena itu jangan menikah menjelang bulan Ramadan, Pak. Gitu. Atau jangan nikahkan anak di menjelang bulan Ramadan, gitu kan? Karena awal-awal menikah itu tersenggol sedikit dah bahaya. Gitu. Ini hati-hati. Oh iya, kan ada safar, boleh kita musafir? Ya boleh sih. Jadi kalau sudah musafir kan boleh membatalkan puasa gitu. Tapi kok begitu juga, begitu banget gitu bulan Ramadan gitu. Hati-hati, ada kabarnya. Jadi kalau ini nanti tanya Ustaz Ncep deh kalau enggak percaya. Ahli fikih. Jadi kalau ibu ini apa dulu pernah gitu kan Ramadan enggak sengaja gitu karena baru menikah tahu wah batal puasanya gitu kan. Nah, ada kafaronya dan kafaronya berat, Pak. Jadi kafaro itu artinya kafaro dalam fikih itu membersihkan, menutupi lagi kemudian. Nah, istighfar itu juga demikian. Jadi kalau ketika kita melakukan kebaikan, setelah kita melakukan kejelekan itu, apakah dengan kemudian bersedekah ataukah kemudian memberi, kemudian kan ada memberi makan misalnya 70 orang miskin dan sebagainya, itu juga sebagai kafaro, sebagai penutup, sebagai istighfar amali. Para ulama mengatakan, ulama ahlak mengatakan bahwa itu istighfar amali. Itu istighfar dalam tindakan kita. Kalau kita berbuat jelek melakukan pada seseorang, segera lakukan kebaikan. Meminta maaf pada orang itu bagian dari istighfar. Mungkin kita sudah melakukan kejelekan pada dia, kita minta maaf pada dia. Itu tolabul istighfar, itu bagian dari istighfar amali.
Jadi kalau kita ke lebaran, saling mohon maaf, itu bagian dari istighfar amali. Tidak ada hadisnya, tidak perlu hadis pak untuk hal-hal yang baik. Apakah kemudian menolong orang yang tenggelam itu perlu hadis? Nanti cek hadisnya dulu, keburu tenggelam pak. Dalam kebaikan itu tidak perlu kemudian hadis. Bahkan itu membuang yang membahayakan di jalan itu bagian dari sunnah, walaupun itu Anda tidak temukan hadisnya sekalipun gitu. Dalam hal-hal kebaikan itu bagian dari apa? Istighfar amali. Jadi para ulama membagi ini, ada istighfar lisani, ada istighfar qalbi, ada istighfar amali. Jadi perbuatan kemudian baik yang menutupi kejelekan itu bagian dari istighfar amali. Nah, ada dua lagi kemudian. Yang pertama bahwa istighfar itu menghapuskan dalam tujuan kita. Bagaimana misalnya seperti para ulama, orang-orang soleh, bahkan Rasulullah mengatakan bahwa likulli yawmin sab'inal istighfaran. Bahwa Rasulullah itu pada setiap harinya membaca 70 kali minimal istighfar. Apakah Rasulullah berdosa? Tidak. Rasulullah itu maksum, terpelihara dari dosa, pak. Tapi kenapa kemudian Rasulullah itu talabul kamal? Para ulama ahlam mengatakan bahwa itu bukan dari bagian karena dia berdosa, tapi bagian dari penyempurnaan dirinya, penyempurnaan makomnya, penyempurnaan kedudukannya. Jangan kemudian kita menunggu, wah itu kan kalau istighfar kita setelah berdosa gitu. Jadi kalau tidak berdosa, tidak perlu istighfar. Bukan. Istighfar itu bagian yang kedua adalah apa? Adalah upaya kita untuk menyempurnakan diri kita, menyempurnakan batin kita. Pak, kalau kita ini punya baju misalnya, oke, kalau ada kotor kita suci, kita peres pak ya. Dulu kan pakai peresan pak. Saya masih ingat ketika kecil itu kan kerja saya banyak di rumah pak, masih kecil kelas itu, nyuci baju gitu kan. Ngambil air, dulu di kampung saya itu kadang-kadang kalau sudah musim kemarau, jauh pak, saya harus mikul itu. Dulu mikul air itu dari kadang-kadang kalau malam bulan Ramadan gitu kan ke ember tuh pakai pikulannya itu pakai dari bambu gitu. Wah dipikul pak gitu. Nah itu kalau nyuci pakaian gitu kan kalau dulu kan ada itu pak kayu yang dipukul-pukul di ini tuh gilasan itu sekarang kan ibu-ibu tinggal masukin doang gitu. Nah itu diperes pak. Kalau kemudian baju air itu dimasukkan kita bersihkan ada kotorannya bersih pak ya. Tapi kan kalau walaupun kotorannya sudah bersih gitu, itu kan kita masih terus bilas. Semakin apa? Semakin bersih, semakin suci dia. Jadi bukan berarti bahwa karena ada kotoran baru kita bersihkan, tidak gitu. Tetapi semakin kemudian pakaian itu kita bilas, maka semakin bersih dia, semakin kinclong. Jiwa kita, ruhani kita dengan istighfar juga begitu. Satu sisi bahwa istighfar ini membersihkan dosa kita, di sisi lain kemudian apa? Membuat jiwa kita semakin murni, semakin bercahaya. Jadi istighfar ini dalam riwayat saya pernah menemukan bahwa sebagian mengatakan bahwa al-istighfar zinatul anbiya, bahwa istighfar itu para perhiasannya para nabi. Sebagian lain dalam hadis juga saya pernah mendapatkan bahwa apa? Bahwa istighfar itu cahaya fi kubur. Menjadi cahaya dalam kubur kita. Semakin banyak kita istighfar, kita tidak akan diliputi oleh zulmatul qabr, kegelapan kubur. Tapi kemudian bahwa kubur itu menjadi bercahaya, menjadi tempat yang terang benderang, menjadi indah gitu. Bukan berarti bahwa kemudian kalau begitu malam-malam terang dong gitu kuburannya. Enggak juga, Pak. Bukan maksudnya kubur itu bukan kubur dalam konteks kemudian ini, tapi kubur, alam kubur itu alam yang berbeda, alam barzakh gitu. Di situ kemudian ketika kemudian kita mati, kita akan masuk pada alam itu dan apa yang kita saksikan itu adalah keadaan yang dihasilkan oleh seluruh proses kehidupan kita masing-masing. Dan istighfar-istighfar yang kita baca itu akan berubah menjadi cahaya yang akan menerangi kegelapan kubur itu. Jadi karena itu bahwa istighfar ini bukan hanya diartikan untuk menghapuskan dosa kita, tapi justru menyempurnakan ruhani kita. Karena itu Rasulullah dalam hadis mengatakan bahwa tidak akan pernah seorang itu sampai pada derajat yang sangat tinggi kecuali dengan istighfar. Dan perintah istighfar itu kita disuruh memperbanyak istighfar gitu. Astaghfirullahaladzim misalnya kan wa nastaghfir, bahkan dalam hadis dikatakan bahwa dalam ayat Al-Qur'an pada surah Hud ya
ayat ketiga juga ayat ke-52 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nastaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yumatti'kum mata'an hasana ila ajalin musamma wa yu'ti kullazi fadli fadlah." Dalam ayat ini Allah mengatakan bahwa sesungguhnya orang-orang yang beristighfar memohon ampunan pada Tuhan mereka, Tuhan kamu, kemudian bertobat kepadanya, maka Allah akan menghidupkan kamu dalam kehidupan yang baik. Ini kan efek istighfar, Pak. Yumati'ukum mata'an hasanan. Allah akan membuat kehidupan kamu itu menjadi menyenangkan. Tidak galau terus, Pak. Jadi dengan istighfar ini dalam ayat ini, Allah, ini janji Allah, Pak, dalam Al-Quran. Bahwa Allah akan kemudian membuat kehidupan kita menjadi menyenangkan. Dan sampai pada batas ajalin musamma. Jadi ajal itu nanti ada pembagian dua, kata para ulama. Yang memang sudah tidak bisa dirubah itu sebenarnya ajalun musamma, sampai batas tertentu kehidupan kamu di dunia, dan Allah akan memberikan. Ini ayat Al-Qur'an mengatakan bahwa apa? Wa yu'ti kullazi fadli fadlah. Allah akan memberikan pada diri seorang itu setiap kebaikan padanya. Ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita. Bahkan salah satu di antara kemudian syarat juga dalam istighfar, katanya bahwa dalam ayat Al-Qur'an, dalam ayat itu Allah mengatakan bahwa astaghfirullah astaghfir rasul la wajadullah tawabar rahim. Berarti siapa yang mohon ampunan Allah, kemudian dia minta ampun juga melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan mendapati Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya. Jadi para ulama mengatakan bahwa di situ ada istighfar juga, kita bisa berwasilah melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam ayat itu. Astaghfirullah astaghfir rasul la wajadullah tawabar rahim. Kalau orang itu mohon ampunan Allah dan dia memohon ampunan melalui Rasulullah, maka dia akan dapati Allah akan menerima tobatnya dan Maha Pengasih. Nah, terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man aktsaral istighfar ja'alallahu min kulli hammin farajan wa min kulli dayyikin makhrajan. Barang siapa yang memperbanyak istighfarnya, maka Allah menjadikan dalam setiap deritanya, kesulitannya itu, dalam setiap hammin itu bisa menjadi penyakit atau kesulitan, kulli hammin farajan, Allah berikan jalan keluar baginya, wa min kulli dayyikin makhrajan, dalam kesempitannya Allah lapangkan dia. Itu dengan istighfar. Jadi kalau ketika kita dalam kesempitan, perbanyak istighfar kita, Pak. Kemudian dalam hadis yang lain bahwa al-istighfar yazidu fi rizq. Istighfar itu memperbanyak rezeki. Suatu saat katanya Nabi Musa alaihissalam itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengeluarkan seorang yang banyak dosanya. Dia bawa, kalau tidak Allah akan turunkan azab pada desa itu, pada tempat itu. Kemudian dikeluarkanlah pemuda itu, ditaruh pada satu lembah. Dan beberapa hari kemudian Allah memerintahkan pada Musa, ya Musa, ambil kembali kemudian pemuda itu, kuburkan dia, karena dia sudah meninggal dunia, di tengah kota, dan muliakan kuburnya. Nabi Musa berkata, ya Allah, bukankah ini hamba-Mu yang dulu Engkau perintahkan aku untuk keluarkan dari desa itu, karena Engkau akan turunkan azab kalau tidak dikeluarkan. Tapi kenapa Engkau perintahkan kemudian aku untuk menguburkan dia pada tempat yang istimewa dan memuliakan kuburnya? Allah mengatakan, ya Musa, sesungguhnya aku catat dia sebagai kekasihku. Nabi Musa berkata, ya Allah, bagaimana Engkau catat dia sebagai kekasihmu pada dia pendosa? Ya Musa, ketika hamba-Ku ini hendak meninggal dunia, dia memandang diriku dan berkata, ya Allah, aku terima seluruh ketetapan-ketetapan-Mu. Aku memohon ampunan atas setiap keburukan-keburukan yang pernah aku lakukan. Dan aku memohon kepada-Mu dengan segala bala dan bencana yang ditimpakan saat ini padaku, cukuplah itu menghapuskan dosa-dosaku. Karena permohonan istighfarnya itu, ya Musa, aku datangkan para malaikat yang menyerupai wajah ayah dan ibunya, menyerupai orang-orang yang dikasihinya, untuk menjemput ruhnya mendatangi diriku. Aku hapuskan seluruh dosa-dosanya, aku ampuni seluruh kejelekannya, dan aku tinggikan derajatnya di antara kekasih-kekasihku. Inilah yang aku lakukan, ya Musa, kepada hamba-hambaku yang memohon ampunan kepada atas dosa-dosanya.
kisah ini disebutkan dalam kitab Kalimatullah ya Ulia. Sebuah kisah yang mungkin sangat menarik bagi kita. Kita semua adalah pendosa dan bulan ini kata Rasulullah adalah bulan istighfar. Bulan kita memperbanyak permohonan ampunan atas dosa-dosa kita dan bulan kita juga untuk memperbaiki diri kita, membersihkan ruhani kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.